Belakangan ini tuh aku agak bingung kalau misalnya setiap pagi tuh mau ngapain. Jadi biasanya pas pagi otak aku lagi fresh, aku coba nyari kerjaan dengan sesuatu yang berhubungan dengan belajar bahasa. Salah satu favoritku adalah dengan menggunakan Anki. Ini kalau nggak salah aplikasinya gratis. Nanti di sini aku masukin kalimat-kalimat atau kata-kata yang pengen aku hafal. 친구들이 집에 오기 전에 음식을 미리 사놓을 걸 그랬어요. 좀 kemarin tuh aku iseng-iseng akhirnya ngepost di akun TikTokku, dan algoritma TikTok itu emang cukup gila. Ini udah sampai 30.000 yang nonton. Terus kalau yang ini sih aku biar kayak sok ganteng gitu aja, siapa tahu diangkat algoritma. Dan ini tuh sebenarnya juga salah filter, cuma ya udah keburu kepencet jadinya kayak gini. Padahal aslinya tuh pengen yang dia ada kotak terus pindah-pindah terus aku yang ngikut-ngikutin gitu. Guys, ada suatu update. Jadi tadi tuh aku baru aja mau komplain tentang bagaimana aku sulit banget nulis buku, karena sekarang nulis buku itu rasanya masih kayak suatu hal yang sangat grand gitu. Beda dengan aku ngepost di Instagram atau aku ngebikin video YouTube dan sebagainya. Tapi ternyata kayaknya tadi aku kesurupan. Ini adalah tentang moving goalpost yang nanti bakal aku lanjutin lebih lanjut. Tadi aku juga nulis kayaknya ngalir banget tentang privilege ini. Punten, tulisan saya cakadut sekali. Gak tau kenapa makin hari itu nulis di iPad tuh makin licin. Padahal dulu tuh udah sempet pakai paper like, cuma lama-lama tuh rasanya ujung Apple Pencilnya ini kayak kegesek-gesek terus, dan aku kalau nulis tuh rasanya meluncur-luncur seperti ini. Waktu itu aku lepas paper like screen protector di sini dan aku coba langsung di layar iPad-nya, dan rasanya itu lebih lengket, lebih ngegrip seperti itu, dan aku sangat suka. Tapi nggak tahu sekarang kenapa rasanya tuh udah kayak licin lagi. Aku juga hari ini pengen coba masak nasi goreng. Jadi aku emang nggak pernah bikin nasi goreng seumur hidupku. Tadi aku udah coba tanya ke adekku, bisa nggak kamu ngajarin aku sesuatu yang gampang? Dan katanya, nasi goreng bisa diajari dan dipelajari dengan... Tapi jam 2 nanti aku akan ada kelas, jadi aku takutnya kalau misalnya aku masak sekarang, nanti nggak sempet selesai atau nggak sempet buat aku makan langsung. Jadi karena itu, sekarang kita makan ini dulu. Kemarin juga ada yang komen, katanya aku tuh keseringan makan mie. Padahal sebenarnya aku rasa aku termasuk yang jarang makan mie, tapi nggak tahu kenapa, setiap aku bikin video itu, pasti ada aja makan mie. 그러면 광복절에 대한 이야기도 될 것 같아요. Make it new. You can fight it. 안녕하세요. 안녕하세요. 와, ternyata tahu-tahu langsung hujan, guys. BTW ada yang baru nge-DM aku, guys. Apa itu? Prime. Kayaknya aku tahu ini isinya apa. Kalau misalnya buku, aku cuma mesen satu buku perasaan. Di tempat aku tinggal ini, ada sekarang tuh lagi transisi yang menarik. Setelah 97 tahun, perusahaan yang sebelumnya ngelola komplek ini dan juga wilayah operasional di sini, di Blok Rokan, itu akhirnya berpindah. Dulunya dari Chevron, sekarang jadi Pertamina. Bang, kalau misalnya perusahaannya berubah, nanti nasib abang gimana? Kalau misalnya lancar-lancar aja, orang tuaku juga ikut transisi. Jadi karyawan-karyawan dari perusahaan sebelumnya itu kayak ditransfer ke sini. Aku juga baru tahu sih bisa kayak gitu. Di sini juga kenapa terlihatnya kayak di luar negeri, kayak ala-ala Amerika gitu. Karena memang selama 97 tahun sebelumnya yang ngelola komplek ini itu adalah perusahaan Amerika. Jadi mereka termasuk yang duluan datang gitu ke sini, dan mereka ngelola sampai hampir satu abad ini. Dan karena itu aku rasa dari segi arsitekturnya, ini itu, kayaknya pengen dibikin supaya orang-orang pekerja dari Amerika yang kesini waktu itu, karena banyak banget ekspatriatnya, pengen dibikin senyaman mungkin.
di sini juga banyak bendera Indonesia karena sebentar lagi atau besok sebenarnya kita bakal memperingati Hari Kemerdekaan. Ini sendiri atau sama rombongan ini? Sendiri aja. Oke, sip, hati-hati. Aku benar nggak tahu mau beli apa, jadi tadi ngambil ini doang. Di dompetku nggak ada uang sama sekali, jadi mau nggak mau aku harus nyentuh minimal pembelian 50.000 biar bisa pakai kartu debit. Tada! Jawa, Ichijigoro, karena aku udah belajar bahasa Korea 1 tahun duluan sebelum mulai belajar bahasa Jepang. Jadinya aku rasa ketika aku mulai belajar bahasa Jepang, terutama yang dasar-dasarnya, itu aku lebih cepat ngerti karena penempatan struktur kalimat dan juga cara kerja partikel-partikel grammarnya itu banyak banget yang mirip. Sedangkan waktu aku belajar bahasa Korea dulu, aku harus menyesuaikan diri sama struktur yang bukan seperti aku makan apel, tapi aku apel makan. 저는 사과를 먹어. 안녕하세요. 하하오. 知っています。そもそもちょっと、あ、取っています。ありがとうございます。いらっしゃいませ。これはそれあれどれこの。これは。ただ ini dia nasi goreng pertama bikinanku. Tadi kayaknya aku bantuin 30%, 70%-nya dibantuin. Aku jujur emang jarang masak dan kayaknya nggak bisa masak. Dan adikku juga baru belajar masak. Jadi kami minta tolong netizen yang tahu gimana cara bikin nasi goreng yang enak, yang kayak di kaki lima gitu, silakan tinggalkan di komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sunne. Kenasnida. Yang jelas satu yang kurang, yaitu kurang banyak. Setelah aku analisis, yang kurang itu garam, terus yang kebanyakan itu lada, merica, dan yang kayak pedes-pedesnya gitu. Lada, merica, dan kawan-kawan itu kebanyakan karena aftertaste-nya tuh kerasa gitu. Dia masih bertahan pedes-pedes anget-angetnya. Sedangkan asinnya itu kayak garamnya kurang atau micinnya gitu kurang. Itu karena pas digigitan agak kurang kerasa asinnya gitu. Masih agak kerasa hambar. Dan kalau karena itu berarti kekurangan asin-asinan. Berdasarkan deskripsi itu gimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah. Great chatting with you. Hopefully we get to see each other soon. See ya. Baru aja selesai telepon sama Hasan Kuba. Dia keren banget. Dia katanya itu adalah fans berat Indonesia. Dia suka libur kesini. Waktu bulan madu sama istrinya kesini. Sama partner penulisnya juga di buku Unfair Advantage. Ash Ali juga sama-sama penggemar Indonesia. Waktu itu aku ikut course dan ada fotonya lagi ngisi acara di UGM. Aku ada beberapa rencana sama beliau. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Beberapa misi yang selesai hari ini diantaranya berlari, kemudian lanjut belajar bahasa lagi. Dan yang terpenting adalah mencoba membangun skill baru. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya.